Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Studio Eto. Yuk kita lihat nih, simple ya, cara simple memasak sarden ya. Kita masukkan dulu ya bumbu-bumbunya ya. Ada bawang, bawang bawang merah. Kita mau ya campur cabai ya, cabai. Kita secara simple aja, simple. Kita aduk. Ini kalau teman-teman anak kos seperti ini ya, tuh ya cabai rawit sama bawang ya, kita aduk ya. Ini bumbunya cuma simpel aja ya, bawang merah sama cabai, kita aduk. Tidak usah perlu bumbu yang lain-lain ya, begini aja sudah enak nih sahabat-sahabatku. Belum ya Abang Sureto ya, anak kos seperti ini. Oke, kita aduk. Ya, setengah matang ya. Kita masukkan tuh sardennya. Kita masukkan sardennya ya. Cukup satu ini aja ya, satu kaleng aja sudah banyak tuh. Yang buat sendiri atau buat berdua, buat bertiga bisa ya. Sangat simpel sekali ya, sangat simpel. Yang bumbu cuma memakai bawang merah sama cabai rawit. Kita aduk, kita goyang, goyang dangdut. Tapi nggak usah diaduknya, nggak usah kenceng-kenceng. Ntar apa ini? Ikannya pada ini, pada ini, pada potong-potong tuh. Ayo, siapa yang mau cari masakin? Ayo. Cooking sarden simple ya, cooking sarden fish, iya. Wangi. Wah, sampai ngebul-ngebul. Saya sampai nahan-nahan batuk, tangan batuknya. Dengan peralatan sederhana ya, wali itu ya, kompor biasa. Malum lah anak kos ya, mungkin kita bisa masak. Jangan lama-lama, ini sebentar juga udah matang ya. jadi batuk. Wangi, seger. Udah matang, lalu kita matikan kompornya ya. Udah matang. Coba kita lihat lebih dekat. Wih, yummy. Udah matang ya. Thank you. Terima. Yuk makan. Yuk, makan. Thank you.